Assalamualaikum semua, selamat datang ke Teh Ibran Channel. Okey, sekarang ni Teh tengah bercuti and sekarang ni Teh berada di Kuak Lenggong Perak. So sekarang ni Teh bersama adik Teh. Okey, sebenarnya Teh ajak adik Teh datang bercuti sesama sebab yalah masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Kita orang ni memang jarang gila jumpa. Tapi malam ni Teh ada satu perkongsian yang nak diceritakan. Pengalaman kita orang waktu kita orang kecil-kecil dululah. Yang mana sebelum masing-masing dah ada kehidupan sendiri, dulu kita duduk sekali ya. Kita orang duduk dekat Kota Baru Kelantan. So kita adik-beradik lah, adik Teh ni. So Teh memang dari kecil sampai ke kata besar memang duduk sebilik. Ada masalah ke apa ke, kita memang share together. Tapi adik Teh ni malam ni macam biasalah Teh akan kongsi kisah-kisah seram. Dan macam korang tahu, Teh kan jenis yang boleh nampak kan. Hijab mata Teh ni orang kata terbuka, senang nampak keluar halus. Tapi antara Teh dengan adik Teh ni, adik Teh lah orang yang pertama yang jenis mudah nampak. Okay, first kali Teh masa belum nampak makhluk-makhluk halus ni, adik Teh lah orang pertama yang nampak. So antara Teh dengan dia ni, adik Teh ni lebih berani lah. Contohnya ni pengalaman-pengalaman Teh dengan adik Teh lah waktu kita orang besar sama-sama. Sebab kalau korang nak tahu, rumah kita orang tu selepas kematian arwah mak Teh ni, rumah kita orang tu tak ada orang duduk. Lepas dia orang tak ada, lepas mak tak ada, rumah kita orang ni memang mula ganak ya. Mula ada gangguan-gangguan lah. Sebabnya mak tu, arwah mak Teh ada, arwah mak Teh ni suka baca Quran. So lepas dia tak ada ni, rumah kita orang kosong. Masing-masing ada kehidupan masing-masing. Macam Teh belajar, macam adik Teh, dia tak habis belajar. Dia kat lima. Dah habis lah. Habis belajar dah. Tapi dia banyak duduk rumah lah. So sementara tunggu belajar. Sementara tunggu belajar. So cerita dia, waktu bila start rumah kita orang tu? Renovik rumah kan. Okey, rumah Teh dulu renovik rumah tu dah jadi ni dah. Rumah Teh dulu rumah baru. Rumah Teh lama. Di rumah Teh lama tu sebelum kita buat rumah yang baru, kan renovik rumah dah. Kita orang ada renovik rumah. Tengah renovik tu dia mula ada gangguan-gangguan yang pelik. Mereka kata selepas kematian arwah mak Teh ni, kita orang ada buat renovik rumah sikit lah. Dari rumah kayu ke rumah batu. So lepas kita renovik tu mulalah gangguan-gangguan. Okay, gangguan yang pertama ke apa? Dia banyak kena antara Teh lah. Antara dia dengan Teh, dia banyak kena. First kali ke apa? Dari bilik. Dari bilik kita orang keras sikit. Mula apa? Dalam bilik, tapi tu bilik yang bahagian belakang. Sekarang ni dihuni belakang oleh abang. Cik Ayah? Okay. Bilik, okay, dekat bilik belakang. Startnya ada gangguan ni dekat bilik belakang. Bilik belakang sekarang ni dihuni oleh adik lelaki Teh. Dekat situ ada, apa yang jumpa? Pemula tu, yang tu, apa, baby. Apa, tidur. Bukan. Dia, kalau tidur tindih lah, kena tindih. Banyak kena tindih. Waktu awal-awal nak berlakunya benda-benda kerah ni ya. Gangguan ni kebanyakan orang tidur kena tindih. Kena tindih. Lepas tu bila kena tindih tu mulalah benda tu nampak. Nampak kan? Nampak tak rupa besar, dia? Nampak juga. Gana rupa dia? Rupa dia besar. Hitam lah. Lepas tu mata merah gitulah. Mata merah-merah? Tu tengok waktu bila? Waktu lepas kena tindih tu, waktu kita sedar. Kita sedar ke kita buka mata. Sayalah. Waktu bila sedar, buka mata, lepas tu tutup balik mata. Sebab benda dah nampak benda tu kat depan mata. Mula takut dan mula baca ayat-ayat yang ayat kursi lah. Ayat kursi. Tak tahulah ingat ke tak masa tu. Kalau ingat pun macam mulut ni susah nak berat nak sebut. Waktu tu tidur sorang ke? Masih tidur sorang.
So gana perasaan mu? Macam aku. Tak aku. Kalau aku lari dah. Takut tapi sebab ngatuk ke. Ha. Tidur balik ya? Ngatuk tidur balik. Tak ambil. Sebab rasa macam nak lari tu big ke tak ada. Tak ada. Tak ada rasa. Kalau aku lari dah. Dia memang nakut dulu. Ya, tapi sebab nakut. Kau lah kata nakut tu rasa macam ikut mula benda kita macam abaikan benda tu. Tapi teh ada satu pengalaman. Kali pertama kena tindih. Dia tak pernah kena tindih. Dia kecil besar je. Dia tak pernah kena tindih. Satu hari tu kita tidur luar. Luar tamu tu tidur. Tiba-tiba pukul 2 ke 3 pagi tu dia rasa sedar, separuh sedar. Tiba-tiba dia rasa berat. Dia sedar tapi tiba-tiba berat tu, dia rasa berat tu and baca surah gapa tahu tak ingat lah. Tapi tindih kena tindih tu lelah kali tertidur. Lepas tu khabar balik, bila kita sedar tu kita rasa takut. Lepas tu dia pegai dia. Lepas tu bila dia pegai dia, dia kata Allah tidurlah nak apa. Dia ya, dia memang berani. Lepas tu satu lagi dekat rumah teh jugalah. Okay, lalu dekat rumah teh juga berlaku ke pagi? Baby kecil tu. Baby kecil. Ada baby kecil tau kecil, dari rumah kita orang. Waktu tu adik Cik Eng lah, adik lelaki teh, dia tidur tau. Tiba-tiba dia yang dia sedar. Dalam pukul 2-3 pagi macam tu. Guli kan? Dia dengar bunyi guli. Bunyi orang main guli. Lepas tu dia sedar. Lepas tu dia tengok lah. Dia tengok dekat tingkat kat dekat tempat apa? Jadi, tingkat kain tu kau panggil apa? Almari. Dia tengok ada satu bentuk baby, budak kecil tengah tengah merangkak. Oi, waktu tu dia memang katakan dia takut gila. Demam tu hasil. Demam tu lepas dia nampak budak kecil dalam rumah tu, dia waktu tu first tu dia bunyi guli. Lepas tu bila dia celik mata, buka mata, dia tengok ada bayi lah. Tengah merangkak. Waktu tu memang adik lelaki tu demam seminggu juga ah. Demam terkejut. Lepas tu dia tidur tak tutup lampu. Dia gelak tu nampak ah. Memang benda tu nampak. Lepas tu banyak cerita. Waktu teh balik Kota Baru waktu tu tertidur. Lepas tu dalam pukul 2 ke 3 pagi juga. Benda ni akan ganggu dalam pukul 2 ke 3 pagi tau. Bunyi ada orang buat susu ke air? Kucar susu. Sebab dalam rumah kita orang ni memang ada budak kecil lah. Ada kucar susu. Lepas tu teh tanya dia, sebab dia ni first orang pernah kena ganggu. Macam teh ni jari duduk rumah tu. Lepas tu teh tanya dia, siapa buat air ni? Sebab kakak teh, dia memang ada anak kecil tapi tak duduk situ. Dia duduk rumah dia. So adik teh kata, baikmu tidur. Okay, baikmu tidur, esok aku cerita. Tapi tak lama lepas tu dengar pula orang goreng nasi gitu lah. Goreng nasi tu tanya dia, bunyi gapo, siapa yang masak? Lepas tu dia malah nak layar. Dia kata, ikutmu lah, aku suruh tidur, tak suruh tidur, dia kata. Lepas tu dia buka pintu. Bila dia buka pintu tu, tiba-tiba dia tengok suasana kat luar tu tak ada orang, gelap. Waktu tu dia tutup pintu, tutup. Lepas tu dia tidur terus lah. Esok tu baru dia tanya dia. So dia ni adik dia cerita lah, benar rumah ni gini lah, ada gangguan lah maksud dia. So itulah cerita-cerita, banyak lagi banyak. Tapi lagi setakat ni tu je lah mampu dia cerita. So dia rasa rumah ni kena orang baca Quran tak? Kena baca Quran, kena panggil ustaz-ustaz lah. Kerap suruh orang mari baca ke apa ni? Baca Yasin ke, ikutlah. Asalkan ada orang mari buat baca ayat-ayat suci lah. Rukiah rumah kalau tak ada orang eh. So lagi sekat lagi so rumah habis nak cerita tak? Hak duduk pergi. Hak mu balik KL tu. Rumah habis. Ni lagi satu cerita. Masa ada ni sementara teh jumpa dia ni, teh hakik korek-korek nasi apa pengalaman dia. Dia ni memang kuat gila kena depan mata. Macam teh ni kena biasa-biasa je. Tapi dia ni dahsyat. Kalau hatu nak tunjuk diri dia ni, dia paling kata kuat kena lah. Satu hari tu dia balik Kelantan dengan abis dia. So abis dia ni, abis teh jugalah, singgah ke rumah kosong. Rumah abis teh ni kosong. Rumah
rumah dia. Rumah dia abang tu. Dia jarang duduk situ. So rumah rumah tu kosong jugalah. So apa berlaku? Berlaku. Waktu nak tidur tu. Waktu nak tidur sebab penat sangat. Okey, sapa-sapa pagi. Dari KL? Daripada KL sapa pagi. Tidurlah bilik tu, bilik hok memang tak penuh dia tidur situ. Bilik kosong lah. Tetamu lah maksudnya. Dia tidur situ, permulaan dia sebab penat sangat tidur. Lepas tu tiba-tiba kejut. Tahu lah masa bila kejutnya. Bangun tu sedar benda tu lah depan mata. Ya, hati tu muncul? Benda tu muncul depan mata. Waktu tu nak tidur? Waktu tu memang tidur dah. Oh, tidur dah? Kalau waktu kat sedar kejut ke gapo tak tahulah. Tapi kak, bila sedar tu celik mata, tengok benda tu pah depan mata. Dia kata, benda ni ada. Ada lagi benda depan mata. Gana rupa dia? Rupa dia tu rambut panjang, baju putih lah. Baju putih? Baju putih, rambut panjang. Tapi sebab kita, sebab tak pakai spek kan, sebab dia mata kabur-kabur gitu kan. Tapi kita nampak jugalah benda tu jelah. Sebab warna putih-putih itu kan nampak kan. Atu tino gitu lah? Atu tino lah. Di atu tu tak tahu lah lagi mana. Batu kan dia? Batunya, waktu kita pun cepat batu tu masuk. Sebab kita macam tak takut hangat ni sebab benda tu kan. Tak pernah jumpa benda gitu. First time jumpa benda gitu? First time. Dia besar ke? Besar ke? Dia macam gaya kita lah, tinggi, tak ada letik. Macam manusia. Tak ada macam manusia. Benda tu macam bentuk, macam tinggi, setinggi macam rambut manusia. Rambut panjang, baju putih. Ya. Yeah. Lepas tu kita pun tutup mata cepat-cepat. Lepas tu kita pun ambil selimut tarik. Tarik, lepas tu bila kita nak senjoh apa nak kata nak panggil nak tarik nak buka mula nak tengok benda tu tak ada kedok benda ada sebelah kiri kita buka ada sebelah kiri pula tu memeh Allah tak nak kata gapo memeh nak ngocak nak gapo tak tahu tak gerak mulut tak nak gerak nak baca pun tak boleh tak terkatalah apa tak lari memang tak bergerak tu bergerak memang bergerak masih ditindih pun ada. Lepas tu buat kan? Lepas tu ambil kekuatan lagi. Baca semampu muka bismillah. Bismillah ya boleh ni. Lepas tu, cuba tutup balik muka. Lepas tu kat mulalah gelepar. Lepas tu okey tu. Lepas tu tak tidur pula. Yang tu tak tidur situ. Memang tak tidur. Sebab dia kata rumah tu kuat juga. Tak boleh nak lari sebab macam ikut mulah kata. Kau mula-mula nak ganggu, kau pun mengganggu. Tapi mu jangan muncul depan aku. Kata, biarlah berat tau mana. Tapi mu jangan muncul. Tunjuk muka. Jangan tunjuk muka dia. Jangan tunjuk kita sudah. Memang aku nampak mu. Tapi aku jangan tunjuk. Boleh tunjuk. Lari. Suruh dia lari. Lepas tu lain tak ada dah. Lain patu tak ada. So sebab jari dah gitu memang. Tak pergi dah lama dah tak pergi rumah tu. Tapi rumah kita sekarang ni kat Kota Baru pun alhamdulillah okey lah. Okay, tak ada lah gangguan-gangguan. Tu je kot cerita teh. Tapi alhamdulillah lah rumah teh sekarang kat Kota Baru memang dah tak ada gangguan apa-apa. Tak tahu juga mungkin dah ramai orang duduk macam kakak teh dah start duduk rumah dah tu. Dah duduk nak ramai duduk rumah tu. Tu so tu sajalah kot kan cerita. InsyaAllah kalau ada lagi ada rezeki, ada pelajar kat umur, jumpa lagi lah di next video. Sebab teh susah nak jumpa Tina ni. Dia pun terhajak dia cuti. Sementara kita memang duduk senegeri. Satu negeri. Tepat pun nak kata memang dekat. Dekat juga tapi masa. Masa itu sangat mencemburui. Lah. So itu sajalah kot lah kita. Itu sajalah. Ada nak ucap apa? Tak ada gambar. Tak sih cakap gambar. Tak sih. Jahat tu ni. Okay, itu sajalah jumpa di next konten. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye.